Salam sejahtera Malaysia dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, bagi anda yang first time dalam channel ini, tekan butang subscribe, like, share, komen. Komenlah banyak-banyak, komenlah apa yang anda suka. Ramai orang tanya tentang perfume yang saya review. Perfume yang saya pakai, yang saya ada review tu. Perfume tu nama dia Nafas Kudus Oud. Perfume ini memang dari Abu Dhabi, dijual di Malaysia dengan harga di TikTok murah. Jadi video yang saya buat ini, promosi yang review yang saya buat ini untuk TikTok. Sebab ramai orang tanya saya, bila berjumpa dengan saya, kenapa kamu ni wangi? Wanginya lama pula, sampai petang bercakap pun masih wangi. Mereka tanya, jadi bagi tahu lah ini Nafas Kudus. Bagi anda yang ingin beli, ini video untuk TikTok. Boleh beli di bag kuning saya. Bag kuning TikTok. Bagi anda yang belum join TikTok saya, boleh join di TikTok saya. TikTok saya The Twin TV juga. Sama The Twin TV. Di TikTok tu anda boleh tekan butang kuning. Okey, kita cakap tentang politik. Ini yang saya hairan ni. Nampaknya MP-MP daripada Walaun ni, aduh, pening juga saya. Rasanya diorang gagal matematika apa? Gagal matematika apa? Cuba-cuba untuk hasut Zaid Hamidi supaya keluar daripada kerajaan. Itu kata Zaid. Kalau betul lah Dato' Sri Ahmad Zahid ni kata, Menteri Timbalan Perdana Menteri ni kata, yang bahawa ada cubaan hasutan, pujukan supaya meninggalkan kerajaan Madani dan membentuk satu kerajaan baru dengan Walaun-Walaun, dengan Walaun-Walaun, Perikatan Nasional. Kalau betul lah, semua diorang kena reject mentah-mentah. Zaid Hamidi dengan Selamba kata, kita anak jantan, anak jantan tidak mengkhianati rakan-rakan. Yang kah saya kata gagal matematik tu, ini tuan-tuan dan puan-puan, kalaupun UMNO keluar dari kerajaan, macam mana kerajaan Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan lagi? Tidak akan. Impossible. Tidak akan. Ditambah lagi dengan ahli parlimen daripada Bersatu yang sudah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah kurang banyak dorang punya majority. Sudah kurang banyak sokongan ni. Jadi kalau bergabung dengan UMNO pun, nombor dorang tetap tidak cukup 112. Tidak cukup 112 atau 113 atau 114 atau 100 berapa aja lah. Yang pastinya mereka bergabung pun tidak pun sampai 100. Tidak sampai 100, berapa banyak sangat Barisan Nasional punya ahli parlimen. Sikit saja, tidak cukup untuk mencipta kejutan. Pas mau berharap kepada parti yang ada di Sabah dan Sarawak kah? Minta maaf, orang Sabah tidak tahulah yang lain, tapi saya tidak suka pemimpin politik yang main sentimen agama dan sentimen kaum. Saya tidak pernah suka. Saya tidak pernah suka yang memainkan sentimen kekauman. Saya pikir orang Sabah pun pikir benda yang sama. Diorang tidak suka dengan politik yang main sentimen perkauman, sentimen agama, sebab kita di Sabah ini, kita masyarakat terlalu majmuk. Sangat-sangat majmuk. Dalam satu rumah itu boleh ada 1-2 agama itu dalam satu rumah. Dalam satu rumah itu boleh jadi sampai 10 suku kaum yang ada di dalam rumah itu. Banyak kawin campur lah. Jadi kami hidup aman damai. Kami tidak suka politik yang ada sentimen-sentimen menghasut macam begitu. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin yang suka fitnah. Jadi macam mana pula berdorang boleh kira bahwa dengan bergabung dengan dengan UMNO dapat bentuk kerajaan? Pening kepala saya fikir tau. Pening kepala saya fikir. Macam mana boleh jadi kerajaan? Hairan juga saya. Cuba kawan, kamu yang tahu kira matematik, cuba jelaskan kepada saya
macam mana matematik dorang ini sehingga dorang percaya kalau UMNO bergabung atau Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional boleh bentuk kerajaan. Macam mana tu? Cuba terangkan kepada saya bagi anda yang pandai betul. Okey, tinggalkan komen anda di Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang belum join TikTok saya, joinlah TikTok saya. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hujan kuat lah. Hujan kuat betul. Okey, ada orang komen saya, macam mana mau dapat pewangi yang kau tunjuk tu? Dalam video saya sebelum ini, saya ada tunjuk satu perfume, nama dia Nafas Kudus. Ini Nafas Kudus. Perfume ni memang saya pakai selalu bila berjumpa dengan orang-orang besar macam datin. Jadi wangi. Jadi mereka tanya macam mana. Sebenarnya saya buat video review tentang benda ni, perfume ni, bukan untuk YouTube tapi untuk TikTok. Jadi bagi anda yang ingin cuba membeli, cuba mau jadi wangi, yang suka jumpa dengan datu-datu, datin-datin yang perlu wangi sentiasa tu, di TikTok, so saya ada TikTok account juga. Anda boleh join di dalam TikTok account saya, The Twin TV. Sama, bendanya sama, tajuknya sama, akaunnya sama, The Twin TV juga. Boleh jumpa di sana. Anda boleh tekan butang kuning, ya, butang kuning, dan beli. Oh, wangi betul. Baru tadi saya tengok harga dia baru tak sampai RM80 lah. Tidak sampai RM80. Tapi di luar daripada TikTok, mahal tu, mahal. Dan dengar kata memang promosi lah sekarang tu. Okey, kita teruskan dengan cakap-cakap politik. Okey, sekarang ni saya rasa geng-geng yang ada kes mahkamah makin bergegar lutut. Makin bergegar lutut. Masihkah kamu ingat dulu? Masihkah anda ingat dulu ada satu, sampai ada satu diberi nama kluster mahkamah? Sekarang kluster mahkamahnya siapa? Kluster mahkamahnya ialah, kita tahu ramai yang ada kluster mahkamah, tapi kluster mahkamah yang banyak sekarang ini mau tidak mau susah untuk dinafikan adalah dari Bersatu. Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan, menantu Muhyiddin Yassin, ketua bahagian Bersatu si Adlan, Adlan, aku lupa nama dia. Dan in fact si Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tu pun daripada Bersatu. Okey, jadi adakah itu tanda-tanda selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak diberi kesian? Hakim kata itu memang ngam dengan apa, dengan hukuman tidak ada, tidak terlalu keterlaluan hukuman yang dikenakan kepada Syed Saddiq. Saya fikir lepas itu Wan Saiful pun fikirlah, lepas ni aku kah. Tambah lagi pula tuan-tuan dan puan, ada pula dalam perbicaraan mahkamah tu disahkan pula, memang ada transaksi kewangan yang masuk ke dalam akaun apa sudah tu, lupa lah. Itu yang melibatkan pemimpin-pemimpin Bersatu. Jadi memang Muhyiddin Yassin pun memang sedang berkira-kira tu, matilah aku lepas ni kot. Mungkinkah aku lepas ni? Tidur pun susah, jalan-jalan pun susah, makan pun susah, semua pun susah. Kenapa? Sedang risau. Itulah, waktu berkuasa, saya sudah banyak kali cakap dalam video saya, waktu berkuasa janganlah sewenang-wenang guna kuasa, salah guna kuasa. Waktu berkuasa jangan seleweng duit, jangan makan duit rasuah,
jangan ubah duit tu jadi duit apa amlah, masuk dalam amlah, pengubahan wang haram. Ah, itu semua lah masalah. Bila semua sudah jadi begitu, adalah ini bersikap bersifat politik, ini pendakwaan bersifat politik. Oh, waktu buat kesalahan tidak pun terfikir bahawa benda tu mungkin akan gantui. Ah, dah ditambah lagi pula Muhyiddin mengaku ya tidak masuk duit dia, duit tu tidak masuk di akaun dia, tidak masuk di poket dia, tidak masuk di harta dia, tapi masuk dalam akaun parti. Waduh, bagi bola tanggung ni, ini bola nama dia bola tanggung. Bola tanggung, tinggal tunggu bistrok saja. Kalau boleh bistrok, memang kena bistrok itu gulung lagi tu. Itulah. Jadi, syukurlah, syukur puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kerajaan sekarang ini kerajaan yang melawan rasuah. Tak mainlah rasuah, gaji sudah cukup, tak mainlah rasuah. Mau rasuah, pergi cari orang lain. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.